Hai kawan-kawan, jumpa lagi. Kali ini kita lihat apa pula menu yang akan dimasak oleh rakan saya. So, hari ini kita nak masak dalca. So, ini bahan-bahan untuk kita tumis. Kita ada halia, bawang putih, bawang merah, bawang kari dengan kulit kari manis dengan bawang. Mantap. Ini dah kena lembut saja. Ini dah kena lembut. Rempah kari daging ayam. Garing je yang kita tumis tadi. Kita letak rempah kari ayam. Kita masak sehingga pecah minyak. Okey, dah pecah minyak, kita masukkan air asam jawa. Seterusnya kita letak kacang dan kari. Okey, seterusnya kita masukkan bahan-bahan di kentang. Kita masukkan yang keras-keras dulu. And seterusnya carrot. Seterusnya kita masukkan terong tergulai. Dan kita sambung kacau. Masukkan kentang, sambal, tumis ayam masak. Yang masak merah dah. Ayam masak merah. Pening nama. Ayam masak merah je lah. Ayam masak merah. Masak. Tengok sini sikit dekat masak. Ah. Dah nampak menggegak. Dia punya tumbuh apa? Terong pun nampak dah lembut. Kita masukkan garam. Okey. Ini kita masukkan kacang panjang. Kalau nak this untuk perhiasan, masukkan cili hijau. Kasih. Go. Sedia untuk dimakan. Asyik. Oh, kena rasa dulu. Kacau dulu. Sepati dengan garam tadi. Berapa ni? Kita tahu. Ayam merah yang hijau ni. Cium dulu, panas. Garam. Inilah hasil masakan tadi. Ayam masak merah, telur dadar, masak lemak kobis,
dan juga dalca ayam. Okey kawan-kawan, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye.